got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. Yang pertama buat silaturahmi aja sih, emang Torik kan mau ketemu sama Oma Opa gitu. Sosok Torik. Sosok Pak Haji sendiri. Oh, Pak Haji. Baik banget. Emang gimana ya? Emang sosok orang tua banget sih, sampai aku aja kayak kalau enggak ketemu tuh kangen. Emang emang bikin nyaman sih gitu. Kalau sosok Torik sendiri mungkin sama Uti gimana? Kalau Kak Torik kayak baik banget sih sama Uti, maksudnya kayak emang perhatian, emang bukan kayak yang di berita-berita gimana-gimana sih, emang sayang beneran gitu kalau aku liatnya sih. Berarti enggak kayak yang bilang settingan lah segala macam, berarti itu sih enggak tahu sih, cuma sejauh ini aku ngelihatnya kayak emang emang orang lagi jatuh cinta sih gitu. Ikut senang juga. Kalau Kak Torik kan emang kemarin itu main, emang mau, walaupun Oma Opa gak ada kan, sebelumnya gak ada Oma Opa, itu emang kita ada acara di Ria Ricis, terus habis itu kita pulang, itu emang Gala udah sama Torik gitu, emang deket banget sih gitu. Siapa? Ya, Kaica orang baik, Kaica orang baik, Ai juga baik sih maksudnya, tapi aku ngeliatnya juga emang sama-sama emang udah deket dari dulu kan, jadi ya udah gitu. Dan kalau hubungan mereka aku nggak terlalu tahu sih. Ada di salah satu nggak mau komen yang gimana gimana, nanti kalau salah ngomong malah jadi gimana gimana kan gitu. Tapi emang kalau dibilang deket emang deket, maksudnya di rumah juga Kak Ica deket sama yang lain gitu, maksudnya nggak sama Davebi aja, kayak Davebi sorry ya, sama Ai gitu, maksudnya sama Kak Fran juga deket gitu. Iya, kemarin di salah satu Instagram. Iya, emang maksudnya emang didikannya kali ya, emang didikannya aku juga salut banget, maksudnya emang semuanya juga gimana ya, emang akur sih gitu, dari anak-anaknya Pak Haji Faisal sampai ke teman-temannya almarhum kan emang deket kan, jadi emang jalin silaturahmi banget sih. Uti tuh kalau pulang kerja itu selalu nyempetin sih, selalu nyempetin waktu buat ketemu Gala, karena emang kayaknya kangen banget kan, emang biasanya keseringan ketemu. Kadang kalau misalnya emang nggak sempat ketemu juga video call, deket banget sampai maksudnya nempel banget. Maksudnya kayak kemarin aja ngelihat si Torik pulang kan kayak sedih gitu dia, jadi emang ya nanti besok balik lagi ya gitu. Mau pergi banget, mau kemana? Kita mau ada acara ya, mau podcast pergi, undangan podcast ya Bu Haji, nggak tahu deh. Maaf bang, kita buru-buru banget ya. Syukur banget udah laris, alhamdulillah berkat netizen ya, dan rasanya alhamdulillah bagus, alhamdulillah banyak yang bantu, yang suka rela membantu ya, bisa juga memperkerjakan orang kan. Ini banyak bertanya di warganya dan sejauh ini sih emang kan kerjaan aku emang itu ya, dan aku juga selain manajer juga ngebantu-bantuin mama papa gitu kan, jadi ya selama ini sih nggak kerepotan yang gimana-gimana banget sih, cuma emang sekarang emang lagi full aja gitu. aku di belakang itu gitu, karena kan emang Oma tuh kadang gimana caranya gitu. Buat endorse, ngebagi waktu buat Gala, buat kue bawang itu emang bisa sih Mama, maksudnya ngebagi waktunya emang walaupun udah Oma gitu ya, tapi emang bisa gitu loh ngebagi waktunya, aku juga salut banget gitu. Endorse dapet, terus bikin ngurusin kue bawang dapet gitu, dan podcast kayak gitu-gitu juga kemana-mana, ngurusin Gala juga itu nomor satu sih. Pokoknya sekarang tuh Gala di rumah tuh benar-benar nggak bisa lepas sama Oma gitu. Oh, berarti selalu bareng sama Oma, pengen iya, sama Oma aja. iya sampai masak ke dapur pun, ke toilet, sholat pun ikut Gala. Baju-baju kerudung kan Oma kerudungan, baju-baju syar'i kayak gitu-gitu, kapelan sama papa.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.